Iya. Lu. Sis lagi tidur. Ini namanya Ronald, yang atas namanya Sasha. Apamu mana tuh? Ada ular besar. Hai Sobat Hanjo, welcome to Hanjo Family. Kali ini kita lagi ada di Jatim Park 2, tepatnya di Batu Malang ya. Ada wahana baru yang seru banget nih, namanya Drive to Park. Penasaran gimana serunya? Yuk kita lihat. Untuk detail lokasi, udah ada di deskripsi ya. Nah, lokasinya ini ada di kawasannya Jatim Park 2 ya. Jadi setelah kalian ambil tiket, kalian ikutin jalan. Posisinya itu ada di belakangnya Jatim Park 2 ya. Nah, Drive Thru Park ini adalah wahana baru yang unik banget nih, di mana kita bisa menikmati keindahan taman dan beragam satwa hanya dari dalam mobil ya. Nah, ada dua pilihan nih Sobat Hanjo. Kalian bisa bawa mobil sendiri atau kalian bisa turun di terminalnya di bawah di Drive Thru Park, kalian bisa naik mobil Ikar namanya. Karena kalau bawa mobil sendiri kayaknya sama kayak ke taman safari ya. Dan karena kita mau nyobain sensasi yang berbeda nih, jadi kita mau naik Ikar nih. Jadi ya, kalian yang bawa mobil parkir aja di depan Ikar Station, ini ada parkiran ya. Ikar ini kiri kanannya terbuka ya, jadi kita bisa lebih dekat sama binatang. Oke, sebelum kalian naik Ikar itu kalian harus beli tiketnya dulu dan antri ya, nanti kalian dipanggil untuk naik Ikarnya. Yang paling keren ini kita bisa lihat semua binatang dengan nyaman di dalam mobil Ikar ini. Aman dari cuaca panas ataupun hujan ya, karena kiri kanannya bisa ada penutupnya. Gak cuma nyaman, tapi kita juga aman banget karena ada petugasnya yang selalu siap siaga. Dan sambil nunggu, ini dia map dari Drive to Park Jatim Park 2. Nah, di beberapa titik kita juga bisa berhenti sebentar untuk berinteraksi dengan satwa-satwa di sini ya. Ada area khusus di mana kita bisa kasih makan hewan-hewan, tentunya dengan panduan dari petugas. Langsung aja biar kalian bisa ngerasain Drive Thru Park 2, yuk kita jalan-jalan virtual ya. Perkenalkan, nama saya Mas Oki, untuk mengantar sampai rest area. Nah, nanti di rest area tidak ada batas waktu, terserah sampai jam berapa. Nah, juga ada show-nya LED lamp show, burung unta atau ostrich, nanti ada ostrich race sama ekstrim. Nah, juga ada berbagai jenis burung, bisa foto-foto nanti di rest area. Nah, loket 2 ini buat kalian yang bawa mobil langsung ya. Kalau kalian udah punya tiket, tinggal tunjukin aja ya. Kandang adiknya ya. Nah, nanti yang di luar kandang, keledai sama kuda poni. Kuda poni apa itu? Kuda kecil. Nah, sampai pagi hari. Nah, itu ya. Dia makannya apa? Dia makan rumput serta semut ya. Kanan ini namanya Australian pelikan ya. Dia berasal dari Australia. Itu apa namanya? Dari Indonesia. Australian pelikan ini. Nanti adiknya bisa pegang burung ini di mana? Di indoor zoo atau di rest area. Bisa foto bareng, nanti adiknya masuk ke indoor zoo banyak burungnya. Nah, itu. Dia kok gigitin itu? Iya, dia gatal itu. Adiknya dari mana ini? Bandung. Oh, Bandung. Digigitin? Iya, dia makannya ikan itu. Untuk menghilangkan parasit atau kutu pada si badannya sendiri nih. Ini namanya Tisa, kalau yang cowok namanya Boy. Halo. Nah, itu. Nah, ini Tisa, panggil adiknya. Tisa, sini. Tisa. Ini Tisa. Ya, dia mau ke sini. Iya, enggak. Nah, kalau yang cowok namanya Boy. Dari burung Sahara sendiri. Nah, di sebelahnya juga ada Elang. Elang sendiri berasal dari Afrika Timur, Afrika Selatan. Dia berbadan sapi, berkepala kuda. Nah, ini kasih makan ntar ya, biar berhenti dulu. Ya, kesini. Iya. Dede mau, Dede. Nah, dia juga menghasilkan susu Elang. Yang lurus, yang lurus. Takut tidur. Terima kasih Pak, udah menerima makanan. Nanti ada lagi.
yang di belakang perempuan. Iya betul, perempuan. Kalau ini cowoknya. Yang pinggir. Wow. Kita memasuki terowongan Fantasyland. Nah, itu ada pohon kehidupan punyanya avatar. Iya, nanti juga ikan beneran nanti. Apa? Hiu nanti ada dari rest area, ada hiunya nanti beneran. Nah, bentar lagi keluar dari juga ada merak putih. Nah, nanti semua merak ini bisa pegang langsung di mana, di Indosu atau di merak ya. Ini merak putih. Nah, yang mana? Ini. Nah, burung dari Kalimantan. Nah, ini burung paling dilindungi di Indonesia. Makanya apa? Makan makannya buah-buahan. Nah, patung, itu patung, itu patung adik, yang asli yang ini. Ini asli nih. Ini asli. Adiknya bisa pegang, bisa foto bareng juga. Juga ada julam Sulawesi. Dia berasal dari Sulawesi sendiri ini. Makanya buah-buahan. Itu sama kayak tadi. Iya betul, rangkong badak, betul sama mirip. Nah, ini juga ada namanya burung nandu. Ini salah satu satwa dengan mata. Ini ibis merah. Ibis merah mirip dengan flamingo. Dia makannya apa? Dia makannya seafood atau udang atau ikan. Dia makannya seafood. Ini juga ada namanya kakak tua jambu kuning. Dia usianya masih dalam tahap pembelajaran. Itu yang, apa rusa ya? Yang sudah pintar nanti ditaruh di indosu nanti ini burung kakak tua. Nah, di depan sudah terlihat konsepnya di betul sendiri sama Bang Haji atau apa kabar. Nah, ini satu-satunya di dunia penontonnya adalah buaya muara. Nah, ini tuh ada buaya ini, tuh. Ini deh, namanya buaya muara. Betul yang nonton buaya lihat. Nah, buaya muara berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera ini. Ini makannya apa? Ini makan daging ya. Buaya kelihatan enggak, Dek? Nih, kita lagi kasih ini rusa tutul ya. Bentar ya, kita berdiri. Nih. Ayo makan semua. Semuanya tolong makan ya. Makan ya, jangan dijatuhin. Iya tuh. Pegang dulu, baru lepas. Pegang dulu, baru lepas. Nah. Kenapa? Ada burung berperan di antara. Ada. Apa? Jangan dilepas dulu. Ya, ya si kancil itu. Tuh, kancil tuh. Nah, ini rusa timur. Dia berasal dari timur-timur. Ini kasih makan. Bisa. Nih, kasih. Dimakan ya. Tuh, kasih makan itu. Makannya. Makannya sama. Buah-buahan, sayuran mau adik itu. Lagi kok, tuh lapar tuh. Yang itu tuh. Yang ini dulu. Iya, iya nih mau kasih makan bentar ya. Nah, yang sekarang ya. Nanti bisa silakan turun nggak apa-apa kasih. 12 bulan atau 1 tahun.
Dia makannya apa? Dia makan daging kanguru. Ya mainan itu. Si Moka sama si Nora. Ya nanti kejar-kejaran juga. Nah kalau sebelah kanan dia jaguar ini. Aku suka itu lah. Nah itu namanya Sita itu, si Sita. Nah kalau sebelah kanan rumah panggung serta tari piring, dia berasal dari Padang. Nah ini dengan tarian bakunya sendiri berbeda, dia berasal dari Nusa Tenggara. Nah kalau ini burunya sendiri, dia berasal dari Bali. Dari rumah adat kita masuk ke agama yang ada di dunia. Kita harus saling menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama. Biarpun berbeda, kita harus tetap menghormati dan menghargai. Ini di umat Islamnya sendiri. Hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ini di umat Hindu sendiri dengan hari raya Galungan. Dari umat Konghucu, Gongsi Pantai. Iya, barongsai. Nah, ini dari umat Katolik sama Kristen, Natal dan Tahun Baru. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Mau kasih makan? Siapin makanannya. Ya, dah kasih. Kasih kok. Maju, maju adiknya. Tidak apa-apa, ada gigit kok ini. Jadi kasih makan deh, itu yang hitam lapar tuh. Tuh yang hitam deh. Hei, ini nih kamu sini. Rebutan tuh, kayak kokos ngambil deh. Rebutan ya. Ya, kalau adiknya ganggu, pasti keluar. Di pembuatan film terbesar dari India, Mahabharata film Bollywood juga juara di Dubai. Iya. Nah di sebelah kanan sapi atau lembu dia merupakan dewa di umat India sendiri. Nah di India banyak sekali penari artisnya. Nah di India juga memiliki hewan buas. Nah namanya harimau penggala sama harimau putih. Nah, dia merupakan harimau terbesar kedua. Nah entar lagi setelah harimau Siberia namanya Ronald sama Sasa. Kalau yang putih namanya Alexis. Nah ini harimau. Itu si orang yang putih albino nih. Nah. Iya makan daging ini. Tuh yang Alexis lagi tidur. Ini namanya Ronald, yang atas namanya Sasa. Oh, itu yang putih namanya siapa? Alexis. Nah, ini katanya adiknya. Welcome to anime TV-nya. Katamu mana tuh? Ya, ada es krimnya, juga ada putih support center, juga ada lollipopnya. Ntar kuda poninya di depan sana. Nanti di rest area tidak ada batasan waktu, terserah ya sampai jam berapa. Bisa sini, bisa di lantai 2 juga bisa. Ada restonya di lantai 2. Nah sekarang kita udah sampai di rest areanya nih. Ini posisinya di paling atas ya guys. Jadi di sini ada beberapa show, kita bisa turun dulu. Yang mau makan bisa makan dulu, atau kalian bisa nonton beberapa show yang udah ada jadwalnya ya. Di rest area juga ada yang namanya Active Indoor Zoo. Jadi kita bisa berinteraksi atau lebih dekat langsung dengan binatang-binatang nih.
Langsung aja kita lanjut lagi ya jalan-jalan virtualnya ya. Oke, turun sini. Bersama saya cukup dengan menahan makanan yang kami bagikan nantinya seperti ini. Kita kasih aplaus tepuk tangan. Oke ya, siap. Tetap yang di tempat, tinggal dikit dilepas. Oke, mau lagi nih, boleh taruh saja ya. Nah, jadi inilah pertunjukan yang bertemakan edukasi, pengenalan terhadap putra-putri kita semuanya. Sekarang kita mau masuk ke dalam aktif indoor zoo nih Sobat Hanjo. Jadi di dalam sini banyak banget binatang yang kita bisa interaksi langsung ya. Dari burung-burung semua ada di sini sampai komodo pun ada. Tuh ada burung Rosella. Ikan terapi. Oh iya ada telur. Telur siapa itu? Halo. Menarik perhatian di sini ada merak putih guys. Ada berang-berang juga nih lagi main. Dia lagi main dek. Tuh, siapa dia duluan katanya? Tuh, halo. Ada komodo juga di sini. Ini dari Nigeria. Tapi yang bisong be. Bison gede banget bisonnya. Bulunya banyak ya. Yang itu gendut banget pe ayam. Apa yang ada bulu kaki ayam yang kakinya ada bulunya? Gak tahu. Apa nih namanya nutria? Itu ada ayam pak. Tuh itu nutria. Di rest area ini ada playground juga loh. Lanjut sekarang kita mau nonton LED live show nih. Di sini kalian bisa nonton pertunjukan permainan LED ya. Nah langsung aja kita nonton ya. Waktu kalian masuk cari tempat duduk yang enak ya. Kita pilih duduk di baris paling depan nih. Thank you.
Selesai kita nonton LED live show, kita mau masuk ke Secret Jungle nih. Di sini juga kita bisa berinteraksi langsung sama binatang-binatang. Yang bikin Papi Hanjo kaget nih, di sini ada bangau ya, burung bangau. Jadi burung bangau flamingo ini nih, kita bisa sedekat itu nih sama burung ini. Awas, diam kamu situ. Ada ular besar. Mau lewat, di bawahnya ada ular. Tangkapan ular. Nah, selesai jalan-jalan di rest area, perut mulai keroncongan, kita makan dulu nih. Jadi ada tempat makan ya. Jadi kita di sini kita bisa lihat pemandangan kota Batu nih, dan kita juga bisa lihat keindahan Gunung Arjuna. Nah, selesai makan kita lanjut lagi ke bawah nih dari rest area. Kalian yang naik Ikar nanti ada terminal lagi ya. Jadi kalian ngantri lagi untuk naik Ikar ke bawah. Sepanjang perjalanan kalian akan melewati lagi berbagai macam satwa dan keindahan lainnya nih. Iya, siang owa. Tuh owa tuh yang atas tuh. Ini owa Kalimantan. Surga daerah robot-robot. Wah, ini apa nih? Jadi sapi yang memiliki tanduk terbesar. Kok besar banget dia tanduknya? Ini. Nah, Yana. Nama ini kamu nanya ya, Pak. Hai, Pak. Ada sapi. Nilgai itu sapi biru yang berasal dari negara India. Sapi biru mame, hitamnya mereka. Mame, mame, mame itu teh sapi susu coklat, mame. Texas Longhorn. Bukan sapi susu coklat. Texas Longhorn termasuk sapi yang memiliki tan. Ini kuda apa? Gipsi. Berkembang biak. Kenapa yang satunya dikandangin? Kenapa yang satunya dikandangin ya? Nilgai. Zebra. Zebra kok gitu ya? Iya gitu lah. Ini ikan-ikan semua kok. The shark ya? Apa nih? Akuarium. Rusa Timur. Rusa Timur itu dia hidupnya di mana? Timur. Hidupnya di mana?
apa nih? Ini alpaka. Alpaka putih ya nih. Badak terbesar di dunia, 3000 kilo. Oh, lagi ngapain tuh? Sleeping. Dia berdiri, dia ada di samping mobil kita. Untuk besar. Baby hippo. Mana bayinya? Lagi berendam dia. Ini disebut Kak kalau namanya. Menyata apa? Jujurnya belum. Menyata apa itu? Belakangan gunung satu. Ini gunung dua yang kiri ini. Nah, asal jangan dikawinin ya. Ntar punuk satu sama punuk dua dikawinin jadi punuk tiga. Enggak gitu ya. Mati. Nah. Halo. Habis makanannya. Ya lepas semua itu. Apa dia lepas semua? Ya sini aja. Ya, tuh. Pada menggigit lah. Kadang ada makanan. Ada makanan. Gue mami ada. Pegang kepalanya boleh. Mama. Kepalanya pegang. Tuh. Dah. Lembut. Bye. Bye. Aduh. Pegang enggak? Ih, yang itu mah dorong ke? Enggak. Namanya Sela. Oh, Sela. Halo, Sela. Halo, Sela. Aduh, udah belum, Sela. Beberapa udah kekuahan. Kok tinggi banget ya itu? Di Kalimantan, yang bukan rekan kita. Hei, awas lah. Ini bayinya lah. Aman lah. Ini singanya baru sembuh. Baru sembuh. Karena kemarin habis bayan di Lamongan. Ini baik atau enggak, Dek? Jadi kita ambil. Ahat. Jahat. Iya. Untuk yang betinanya ada di dalam kandang lagi. Oh, yang betina. Itu betinanya ambil. Ini yang ada di film Madagaskar yang jadi apa namanya? Oh iya, King Julian. Iya. Yang biasanya di Alex Movie. Iya. Enggak koleksi. Bapaknya pengen langsung keluar gitu. Karena masih ada setengah perjalanan lagi bapak ibunya turun ke bawah. Enggak ya. Tadi dari pintu masuk awal di Batu Bruce sampai nanti keluar itu masih ada setengah perjalanan lagi ke bawah. Jadi itu dia pengalaman seru kita di Drive Thru Park Jatim Park 2. Wahana baru yang benar-benar beda dan asik banget buat dikunjungi nih. Kalau kalian lagi di Batu, jangan sampai kelewatan wahana yang satu ini ya. Kalau suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye Sobat Hanjo.